Jadi tugas kamu, kita lihat apakah dalil-dalil bagi setiap perkara yang disenaraikan sebagai najis. Contohnya, apakah dalil bahawasanya arak itu najis? Kerana senarai perkara-perkara yang najis tu maklum, kamu dah belajar seawal kitab, sebahagiannya matan jurum, matan jurumiyah pula, matan safinah kan. Jadi apa dia benda najis itu, secara umumnya telah dipelajari. Sekarang ni kita sampai ke peringkat kita nak tahu apa dalil. Baca dah, baca syarah. Duduk. Dia al-khamar ni, asal bahasa dia memberi makna asirul inab, minuman yang memabukkan yang dibuat daripada perahan anggur. Kemudian telah dikiaskan segi lughah. Kalau kita qail bahawasanya boleh berlaku kias dalam lughah, maka semua yang memabukkan boleh dipanggil khamar. Kemudian Baba. Ha? Banji. Banji tu macam daun-daun ganja tu lah. Banj. Kemudian banji waqi'i. Waqi'i bin hashish. Hashish. Dia panggil hashish. Hashish ni rumput kan, tapi dia merujuk kepada daun-daun yang memabukkan. Pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan yang memabukkan. Maka dia kata dalam kitab Muharrar, Imam Rafi'i tidak menambah perkataan ma'ek, tetapi dalam minhaj ditambah perkataan ma'ek untuk menyatakan kaid ini adalah kaid yang sangat penting, kaid ihtirazi, untuk mengeluarkan sebarang perkara yang memabukkan tetapi tidak ma'ek, seperti contohnya banj, hashish dan seumpamanya, walaupun dia itu memabukkan tidak dihukum sebagai najis. Faham? Seterusnya, dia haram tapi tidak najis. Seterusnya, Imam Nawawi telah sebut dalam kitab Daqa'iqul Minhaj. Tidak apa? Wala apa? Apa? Wala apa? Yaridu. Apa maksud wala yaridu? Nah, bila dalam kitab fiqah dia datang perkataan tu, apa maksud dia? Ha? Tidak datang iktirad atas kenyataan tadi dengan membawa masalah al-khamratul ma'qudah, bawa masalah arak yang beku. Maka adakah arak yang beku itu dihukum najis sedangkan syaratnya ma'ik? Maka kita kata dia dihukum najis kerana dia adalah ma'ik min haithul asal. Asalnya dia adalah benda yang cair, cuma dia telah dibekukan. Seterusnya, apa al-hashishin mudhab, mudhab tu maksudnya yang telah dicairkan. Mudhab, dhaba, dhaba, dhaib kan makna cair. Kemudian dhawaban. Seterusnya
dalam matan ni musannif tak bawa apakah dalil haramnya arak. Jumhur ulama kata arak ni najis. Cuma tawassu' dalam mengatakan najis itu dia tak sama. Misalnya ada mazhab yang mengkhususkan yang najis itu kalau dia daripada perahan anggur sahaja. Kalau dia selain daripada perahan anggur, walaupun dia memabukkan, walaupun dia cair, dia haram diminum, tetapi dia tidak najis. Faham tak? Bergantung kepada kias. Kita telah kias. Seperti mana dalam Quran kata asirul inab yang memabukkan itu adalah haram diminum, maka semua yang memabukkan haram diminum. Faham? Selalu masalah ini dijadikan contoh kias. Maqis, maqis alaih. Maqis alaih adalah khamar, iaitu asirul inab yang memabukkan. Yang dikiaskan ke atasnya misalnya nabi al-muttakhadh minat tamri ataupun al-muttakhadh minaz zabibi. Muttakhadh maksudnya minuman yang memabukkan yang dibuat daripada zabib ke ataupun daripada tamar ke ataupun daripada tuak nipah ke ataupun daripada benda-benda lain lah. Maka dikiaskan. Maka cara nak kiaskan, kita keluarkan illat dia. Apa illat haramnya benda-benda ni? Illat dia adalah iskar. Dia panggil illatun jami'ah. Illat dia, masa kita belajar dalam mantik, cuba tengok macam mana cara nak keluarkan illat. Kita akan guna kaedah dipanggil as-sabru wa taqsim. Faham? Kita akan meneliti. Kita akan keluarkan semua sifat-sifat yang ada pada arak. Okey, adakah dia ini hukumnya haram kerana dia dibuat daripada buah yang bulat? Wajar tak itu jadi illat? Sebab dia ni adalah perahan buah yang bentuk dia bulat, maka hukumnya haram. Jadi illat ni tak sesuai dijadikan illat, dibuang. Itu dipanggil proses sabr wa taksim. Kena tengok lagi apa sifat yang ada pada dia. Oh, dia ini hukumnya haram diminum sebab dia ini cair. Kalau cair, ada benda lain yang cair yang apa? Tidak haram pula. Maka illat ini pun dipanggil mangkut, tak boleh terima. Faham? Tengok apa lagi illat. Dia ini hukumnya haram sebab dia ini diperah daripada buah-buahan. Ada lagi benda lain yang diperah daripada buah-buahan tapi tak haram. Maka maknanya ini illat tak betul. Satu persatu, satu persatu, sampailah jumpa illat yang munasabah dengan cukup syaratnya. Maka telah dikeluarkan illat yang paling munasib adalah kerana dia memabukkan. Ini dipanggil proses mengeluarkan illat. Illat mustambatah. Setelah kita dapat illat tu, iaitu iskar, maka kita pegang illat ni dan segala benda yang lain yang ada sifat yang sama, maka kita ilhakkan pada dia hukum yang sama. Faham? Seperti mana pada maqis alaih hukumnya haram, maka pada maqis pun hukumnya haram. Maqis apa? Nabil. Maqis apa? Al-muttakhad mina az-zabib, al-muttakhad min nipah dan seumpamanya. Haram. Kemudian seperti mana dia adalah apa? Dia adalah najis, rijsun min amali syaitan. Quran kata rijsun, ayat tu yang menjadi dalil bahawasanya dia adalah najis. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Maka dia ada dua hukum lah pada arak ni. Pertama, dia haram diminum. Yang kedua, haram dia adalah najis. Maka semua makis yang dikiaskan kepada arak, maka hukumnya adalah dua: haram diminum, haram dimasukkan dalam badan, dan yang kedua hukumnya najis. Maka dalam kitab fiqah dia keluarkan perkataan yang lebih umum. Dia tak guna perkataan al-khamru. Setengah kitab dia, bila dia menyenaraikan benda-benda najis, dia akan guna perkataan al-khamru. Perkataan itu dia tidak syumul. Kita guna perkataan yang lebih syumul, iaitu kullu muskir ma'i. Bas. Sebab kalau guna perkataan khamar, nanti mungkin disangka atau dihujahkan bahawasanya perahan anggur yang memabukkan saja yang najis, kan? Jadi kita pilih perkataan yang lebih syumul, iaitu
muskirun ma'i'un. Faham? Tengok kaedah dia. Ujab. Seterusnya, dan ada mazhab zahiri lah yang berhujah bahawasanya arak ini tidak najis. Jadi sebahagian orang zaman ni dia cuba nak hujahkan ataupun dia cuba nak kuatkan pendapat dia. Dia mengatakan arak ini tidak najis. Bukan boleh diminum, tidak najis. Maksud kalau kena baju tak perlu dibasuh. Dan bila kita masuk perbahasan tentang arak, maka berlanjutanlah perbahasan dia kepada alkohol. Faham? Berlanjutan mas perbahasan itu kepada sebarang bahan-bahan yang menggunakan alkohol. Itu dia punya cabang masalah. Faham? Berlanjutan pula rawatan dengan menggunakan alkohol. At-tadawi bil khamri. Lebih umum lagi at-tadawi bil muharramat. Itu pecahan masalah yang perlu dibincangkan. Seterusnya al baca syarah. Lagi ini dalil. Tengok macam mana ulama menghujahkan benda ini najis. Apa kaedah mereka guna dalam menghujahkan sesuatu itu najis? Okey, kita tengok al-aslu, dalil. Apa dalil najisnya anjing? Bisa? Hadis Muslim, hadis Muslim. Tuhuru inna ahad. Ahadikum idza walagha fihil. Ulahunna. Lagi? Aswa'u halan. Iqtina. Bas. Ini ringkas penghujahan dia. Sebenarnya penghujahan ni kita dah belajar dalam iqna. Ambil dia punya cara istinbat, supaya kita selalu baca cara ulama istinbat sehingga wujud ataupun terbentuk malakah dalam diri kita. Faham? Untuk apa? Untuk memahami kaedah istinbat. Jadi dia punya penghujahan dia, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, anjing tak najis. Faham? Mazhab Maliki, anjing tak najis. Tapi kalau anjing jilat kena basuh 7 kali juga, tapi dia bukan najis. Faham? Kena basuh itu mazhab Maliki kata ta'abudi, bukan kerana dia najis. Cantik cara penghujahan yang ada dalam kita iqna. Cuma kita ambil dulu dalam Kanzur Raghibin ni. Tuhuri ina'i ahadikum idha walagha fihil kalbi an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bi turab. Tuhur tu maksudnya mutahhir. Faham? Yang mensucikan bekas kamu apabila dijilat oleh anjing adalah basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Hadis ini riwayat Muslim. Ini hadis. Daripada hadis ini, bagaimana kita boleh istinbat bahawasanya anjing tu najis? Macam mana? Sebab itu bila dalam soalan periksa kita minta dalil, kalau bawa je hadis ni sahaja, jawapan tak betul. Faham? Mungkin Ustaz Fauzi, ilah ni tak pernah belajar Ustaz Fauzi kan? Tapi mungkin ikna, bukan? Jadi bila kita minta dalil, kita nak pelajar bagi cara beristidlal daripada dalil. Faham? Kalau bawa saja hadis atau ayat Quran, tidak memadai.
kena bawa dia panggil wajhul istidlal. Apa bentuk penghujahan yang kita guna ketika membawa dalil tu? Okey, hadis tu dia kata kalau anjing jilat basuh 7 kali. Adakah dia menunjukkan anjing tu najis? Tak ada sebut pun. Hadis tu suruh basuh 7 kali je. Macam mana kita boleh istinbat bahawasanya kalau suruh basuh 7 kali benda tu najis? Satu orang sebelum makan dia basuh tangan. Basuh tangan bukan kerana tangan najis. Sebelum dia masa dia ambil wudu, dia basuh muka. Betul tak? Faghsilu wujuhakum. Adakah arahan Allah Ta'ala suruh kita basuh muka menunjukkan muka tu najis? Maknanya macam mana kita boleh gunakan hadis ni menunjukkan benda tu najis? Adakah dengan hujah benda itu disuruh basuh, maka dia najis lah. Adakah lazim antara benda yang disuruh basuh dan dia tu adalah najis? Kalau kita berhujah seperti itu, ada perkara yang kita disuruh basuh tapi dia tak najis. Faham? Ha, jadi macam mana cara istinbat dia? Dalam iqna dia bagi begini. Dia kata dalam syariat, perkara yang disuruh basuh ni ada 3 sebab. Satu sebab dia kerana ada hadas. Faham? Ada hadas. Kita disuruh basuh muka sebab ada hadas pada muka. Suruh basuh seluruh tubuh ketika mandi junub sebab ada hadas. Jadi adakah pada bekas tu ada hadas? Maksud kita nak jadikan elat suruh basuh bekas tu kerana bekas itu berhadas. Bekas tu berhadas ke? Hadas bukan sifat benda jamik selain daripada manusia. Dia adalah sifat hukum yang ada pada manusia. Maka kita potong. Faham? Oh, hadas tak mungkin. Sesuatu itu juga disuruh basuh kerana ikraman. Faham? Seperti memandikan mayat. Memandikan mayat. Mayat ini dimandikan bukan kerana mayat tu najis. Mayat tak najis. Faham? Mayat itu ada hadas. Tak juga. Kerana dah tak ada hukum pada mayat, dia dah mati. Maka satu lagi sebab iaitu ikraman, untuk memuliakan mayat tersebut. Sebab itu mayat yang bukan Islam tidak dimandikan kerana tidak perlu melakukan ikram kepada dia. Tinggal satu lagi sebab. Ha, di situ cara penghujahan dia. Tinggallah satu lagi sebab iaitu najis. Faham tak? Maka dua dah tak ada, tinggal satu. Kalau kita buang satu ni, tak ada sebab langsung. Tak mungkin syariat dia tak suruh kita benda yang tak ada sebab. Maka sebabnya adalah najis. Maka sabitlah daripada situ anjing itu adalah apa? Najis. Dalam mazhab Maliki, dia guna hujah tu. Dia kata tak, dia bukan sebab hadas, bukan sebab ikram, bukan sebab najis. Sebabnya ta'abud. Ta'abud tu apa? Allah suruh kamu basuh-basuh je lah. Tak payahlah tanya sebab. Faham? Bas. Ta'abud. Dia adalah perintah ta'abud. Apa maksud perintah ta'abud? Ghairu ma'qulil makna. Tidak diketahui apa elat dia. Bas. Bila kita tidak diketahui elat dia, maka tak boleh dikias atas dia benda lain. Faham? Okey. Sekarang ni, dalam hadis itu kata, apabila dijilat oleh anjing. Okey, kalau bekas air itu kena bulu anjing. Anjing tak jilat, kena bulu dia. Dalam mazhab Syafi'i kena basuh ke tak? 7 kali. 7 kali ke tak? Ha? Kalau kita sentuh bulu anjing, kena basuh 7 kali ke tak? Ha? Kena ke tak? Ha? Tafsir. Tafsir. Apa tafsir dia? Basah lah. Tak basah tu anjing tak ada. Basah ni. Ha? Kena basuh 7 kali ke tak? Kena basuh 7 kali. Kalau tahi dia 7 kali ke 14 kali. Tahi lagi berat daripada bulu. 7 kali juga. Tapi dalam hadis hanya sebut kena jilat. Hadis tak disebut kalau kena bulu. Kamu tak akan jumpa langsung hadis yang kata kalau sentuh bulu anjing kena basuh 7 kali. Tak ada. Ha? Jadi selai apa ni dipanggil bahagian-bahagian anggota anjing yang lain telah dikiaskan, faham? Kepada jilatan anjing air liur.
Maksudnya apa? Dia punya hujah dia macam ni. Dia kita panggil, kita pakai mafhum muwafaqah. Kita pakai lahnul khitab. Di antara banyak-banyak anggota di tubuh anjing, yang paling bersih sekali lidah dia. Ailio dia. Sebab dia selalu jeleh. Jadi ailio dia sentiasa refresh. Ailio baru, ailio baru, ailio baru. Betul tak? Sebab apa ailio basi? Sebab mulut tutup, kan? Maka ailio tu terperuk. Maka busuklah ailio tu. Tapi ailio anjing ni dia refresh, refresh. Maksudnya, bahagian yang paling bersih dalam anjing pun suruh basuh 7 kali. Maka bahagian-bahagian yang lain lagilah. Faham tak? Itu dia punya hujah dia. Dia panggil mafhum muwafaqah. Fala taqullahuma uff. Kalau uff yang sangat ringan pun dilarang, maka yang lebih berat daripada itu lagi-lagilah dilarang. Sebab itu kita telah jangkitkan hukum tu, kita telah merebakkan hukum tu kepada anggota-anggota yang lain, sehingga dalam kitab sebut seluruh tubuh. Kalau tahi dia lagilah najis. Betul tak? Ailio binatang ni sepatutnya tak najis. Ailio binatang tak najis. Tapi ailio anjing tu jadi najis. Maknanya berat lah. Maka kalau ailio dia pun najis, maka baki tubuh dia lagilah najis. Faham? Maka hukum telah merebak. Mereka yang kata tak boleh kias, bas. Syarik kata jilatan anjing sahaja. Selain daripada jilatan anjing, tak perlu basuh 7 kali. Seperti mana mazhab Maliki? Mazhab Maliki, kalau kena jilat 7 kali je. Kalau kena jilat, bau 7 kali. Kalau lain daripada tu, tak perlu. Faham? Tak perlu. Apatah lagi kalau dia mengelatkan masalah itu sebagai ta'abud. Habis. Itu penghujahan ringkas lah. Dalam mazhab Hanafi, tak wajib basuh 7 kali. Dia tak ada najis mughallazah. Mazhab Hanafi, anjing basuh sekali je. Apa ni, khinzir ni basuh sekali je, tak perlu basuh 7 kali. Sekarang ni kita tengok pula apakah penghujahan bahawasanya khinzir itu najis dan cara basuh dia sama macam anjing. Ada tak hadis yang menunjukkan bahawasanya khinzir itu perlu dibasuh 7 kali? Tak ada langsung, faham? Secara pasti tak ada. Jadi apakah jalan ulama' telah istimbat ketika mengeluarkan bahawasanya khinzir itu basuh 7 kali? Kias pada anjing, faham? Kias. Anjing ada nas, khinzir tak ada nas. Tapi kias. Dalam matan, dalam mahali, dia ada sebut sikit cara penghujahan. Dia kata apa? Kias dia apa? Kias aula, sama. Mafhum muwafaqah. Maksudnya, antara anjing dengan babi, yang mana lebih buruk? Yang mana? Yang mana lebih buruk? Ha? Ya, anjing dengan babi, yang mana lebih buruk? Ha? Babi ke anjing? Babi. Itu dakwaan dia panggil. Itu dakwa. Dakwa semua orang boleh dakwa. Faham? Itu baru dakwa. Boleh je orang dakwa anjing lebih buruk daripada babi. Boleh je. Itu baru dakwa. Faham? Okey. Lepas kita bawa dakwaan, kita kena bawa hujah atas dakwaan. Faham? Jadi apakah hujah bahawasanya apa ni, babi lebih buruk, lebih teruk daripada anjing, berdasarkan pemerhatian syarak? Bukan kita nak cerita pemerhatian tabib ke saintifik ke, itu tak termasuk. Sekarang kita tengah cerita nak keluarkan hukum syarak. Faham? Pemerhatian syarak. Jadi cara kita nak berhujah, maka kita tengok bagaimana syarak berinteraksi dengan anjing, dengan babi. Syarak berinteraksi dengan khinzir lebih teruk, lebih berat, lebih syadid berbanding syarik berinteraksi dengan anjing.
Okey, contohnya yang pertama. Di dalam Al-Quran tidak ada sebut pengharaman mana-mana daging kecuali daging babi. Faham? Tak ada. Pengharaman mana-mana daging binatang ni yang diletak sebaris pula dengan benda-benda yang lain, bangkai yang lain, yang disebut secara jelas binatang itu hukumnya adalah haram, melainkan apa? Babi je. Faham? Ha. Baca ayat fizik. Ha. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Maknanya sebanyak-banyak binatang yang haram dimakan, yang di-highlightkan dia punya daging dia haram secara suara adalah khinzir. Daripada situ pun kita boleh faham beratnya binatang. Sedangkan ada lagi benda lain yang haram juga daging dia kan. Tapi tak sebut, sebut khinzir. Ada pula yang berhujah, dia kata okey, khinzir ni dia punya daging dia tak boleh makan, tulang boleh buat sup. Sebab apa? Dalam Quran kata daging je. Itu bebal. Kemudian sebab biasanya orang makan daging. Faham? Sebab tu disebut daging. Itu kaedah dia. Disebut sebab ghalib. Kemudian yang pertama, ini bukti yang pertama, maksudnya khinzir lagi berat daripada anjing. Kemudian yang kedua yang disebut oleh oleh pengarang, dia kata kerana khinzir ni tidak ada langsung kebenaran oleh syarak untuk kita bela. La yuqtana, la yajuzul iqtina'u bihi bihal. Kita tak dibenarkan bela anjing dalam apa juga, bela khinzir dalam apa juga keadaan. Tapi anjing, ada keadaan-keadaan tertentu kita boleh bela anjing. Faham? Ada keadaan tertentu seperti mana anjing buruan, seperti mana anjing jaga rumah, anjing untuk harf, kalbu harfin, jaga binatang, jaga tanaman, boleh. Tapi khinzir ni tak ada satu surah pun dalam syariat yang kita dibenarkan bela khinzir. Tak ada. Faham? Maknanya nak bagi tahu syarat berinteraksi dengan berat, secara berat terhadap khinzir. Dan yang ketiga, bila saat Nabi Isa turun nanti, beliau akan membunuh semua khinzir yang ada atas muka bumi, tidak anjing. Maka daripada perkara ini kita boleh dapat rasa, dia panggil rasa, bagaimanakah muamalatnya ataupun interaksinya syarik dengan khinzir ni. Maka bila datang dalil bahawasanya anjing ini dibasuh 7 kali, maka binatang yang lebih buruk daripada anjing, aswa'u halan, iaitu khinzir, sepatutnya kita buat pun paling kurang sama juga macam anjing, iaitu basuh 7 kali. Mereka yang berhujah bahawasanya tak boleh kias dalam masalah ni, tak boleh kias, bas datang dalam hadis anjing, bas anjing sahaja. Selain daripada anjing tak disebut kan, khinzir tak disebut, bas khinzir basuh dia macam biasa, iaitu apa? Iaitu sekali sahaja. Seperti mana mazhab Hanafi, hanya wajib basuh khinzir ni sekali sahaja. Jadi dia punya cara perbahasan dia, kias itu sabit ke kias itu tak sabit. Faham? Siapa yang mensabitkan kias, maka dia kata 7 kali. Siapa yang tidak mensabitkan kias, maka dia kata apa? Tak ada dalil bahawasanya kena basuh 7 kali. Jadi bila kita tahu sumber hujah tu, kita tak pelik lah. Kalau ada mazhab yang mengatakan khinzir tu tak wajib basuh 7 kali. Tapi kalau kita tak belajar dalil, kita ingat bahawasanya memang benda tu dah qat'i, bahawasanya khinzir tu 7 kali. Kena beza kan. Anjing sabit dengan nas, khinzir sabit dengan kias. Justru itu. Tapi kat depan nanti dia ada cerita tentang cara nak basuh.
di sini belum lagi sebenarnya membahaskan tentang cara basuh tu juga, belum. Belum. Cara basuh depan nanti. Di sini baru nak menyenaraikan bahawasanya benda-benda ni najis. Nak basuh macam mana? Belum lagi. Faham? Jadi kita advance lah sebut awal. Seterusnya. Jadi bangkai dalam Quran, hurrimat 'alaikumul maitah. Bangkai. Kamu belajar dalam usul fiqh jamul jawami' kan? Jawami' kan? Habis dah belajar. Tak habis. Tak sempat. Berapa muka surat ni? Kias habis tak? Separuh. Dia orang belajar jawamik ni, dia kira belajar taksus lah usul fiqh. Kalau kat luar lah. Ha? Tapi, kita, tujuan kita belajar usul fiqh ni supaya kita bukan nak jadi mujtahid, tapi nak tahu macam mana cara mujtahid keluarkan hukum. Faham? Kita nak tahu cara dia guna jalan. Sebab itu jangan tinggalkan fan tu. Fan tu berguna. Kita akan baca dalil-dalil ni untuk mentatbik dan mengingatkan balik tu penggunaan usulul fiqh. Dia tak boleh tinggal. Masuk dalam hadis misalnya tahun ni miskat. Nanti hadis lagi tahun depan Dauratul Hadis. Jadi kita akan guna secara meluas usul fiqh ni ketika membahas tentang khilaf. Maka kena ulang balik tengok kitab-kitab usul fiqh yang kamu dah belajar. Hurrimat 'alaikumul maitah. Umum maitah. Diharamkan ke atas kamu apa? Maitah. Umum. Kita ada belajar dalam usul fiqh, dia panggil lafaz umum. Kalau lafaz umum ni maknanya kita boleh tambah di kepala perkataan tu semua. Jadi dia akan diterjemahkan begini. Diharamkan atas kamu semua bangkai. Semua, tak ada kecuali. Diharamkan semua bangkai. Dalam ayat diharamkan semua bangkai, adakah menunjukkan bangkai itu najis? Tak boleh istidlal. Bangkai itu haram. Adakah semua benda yang haram najis? Tak kan? Jadi daripada perkataan hurrimat 'alaikumul maitah ni, dia tidak boleh diistimbatkan najisnya bangkai. Faham? Dia boleh diistimbatkan haram makan bangkai. Ah ha, boleh. Tapi najisnya bangkai bukan ayat hurrimat 'alaikumul apa? Maitah, faham tak? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Rijsun bangkai. Rijsun ni maknanya najis. Faham? Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla bihi lighairillah. Ayat ini tentang masalah benda yang boleh dimakan dengan benda yang tak boleh dimakan. Wama uhilla bihi lighairillah. Maitatu waddamu walahmul khinzir. Jadi apa dalil yang digunakan yang menunjukkan bahawasanya bangkai itu najis? Faham? Ada benda yang tak boleh makan tapi tak najis. Seperti mana? Seperti mana racun. Racun haram dimakan tapi racun tak najis. Faham? Okey. Seterusnya? Karamna bani Adam. Tak apa. Kemudian berdasarkan dalil tertentu, maka bangkai itu hukumnya najis. Umum, semua bangkai najis. Tetapi ada beberapa bangkai yang hukumnya tak najis. Maka telah berlaku apa dipanggil apa dalam usul fiqh?
Kalau ada lafaz umum, telah dikeluarkan sebahagian afrad, dipanggil apa? Ah? Dipanggil proses tu dipanggil apa? Sebutlah kuat-kuat. Ah? Takhsis, faham? Takhsis, telah dikhususkan sebahagian afrad daripada hukum. Maksudnya, kalau yang am itu hukumnya adalah najis, yang telah dikeluarkan itu hukumnya tidak najis. Berdasarkan hadis yang berbunyi uhillat lana maitatani wa damani amal maitatani fassamak wal jarad, faham? Ya, hadis inilah yang menjadi dalil bahawasanya bangkai samak dan bangkai jarad hukumnya halal. Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Faham? Ya, hadis ini dipanggil mukhassis. Faham? Ditakhsiskan umum hadis tersebut. Dua, sekarang ni kita telah kecualikan tiga jenis bangkai yang suci. Dua dah tahu dalil dia, satu lagi manusia. Wa kadza, apa dia kata? Oh, maknanya ada qaul mazhab Syafi'i bangkai manusia ni najis. Baca mukabil pendapat kedua. Ah? Apa dalil pendapat mukabil Azhar? Ada? Tak ada. Fil Azhari. Wa kadza maitatul adami fil Azhari. Macam tu. Maknanya ada dua qaul. Bahasanya maknanya ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i bangkai manusia ni najis. Begitu. Ha? Begitulah yang zahirnya ditunjukkan daripada perkataan fil Azhari. Dalam Mughni tak ada tulis. Ha? Azhari. Sairul maitaj. Maknanya betul lah tu. Dia apa maksud bangkai? Bangkai ni apa takrif dia? Ha, takrif bangkai apa? Zimam. Apa kata nama benda ni? Ha. Zimam kan? Apa? Apa nama? Ziyad. Ha. Apa kata takrif bangkai? Ha. Haiwan yang hilang nyawanya bukan dengan sembelihan syarak, itu takrif bangkai. Ustaz apa ni? Samuas. Semua ngajar iknaah. Faham? Itu takrif bangkai. Haiwan yang hilang nyawanya tanpa sembelihan syarak bangkai. Sebab tu ikan bangkai. Dia mati kena sembelih ke? Tak kan? Bangkai. Belalang yang mati tidak disembelih, bangkai. Manusia mati kena sembelih. Tak sembelih kan? Kalau sembelih pun bangkai juga. Sebab syarat sembelihan, syarat binatang itu jenis boleh apa? Dimakan kan? Itu bangkai. Sebab tu ikan dipanggil, diguna perkataan bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia. Mukabil Azhar berhujah, dia kata seperti mana-mana binatang yang tak boleh dimakan, kalau dia mati, maka dia dihukum bangkai kan? Maka manusia pun tak boleh dimakan. Bila dia mati, dia bangkai. Itu hujah dia. Qaul mukabil. Tetapi pendapat mu'tamad betul. Memang betul kalau kita pakai kaedah itu secara umum, dia akan jadi manusia pun macam itulah. Tetapi dalam hukum, kena bezakan manusia dengan bukan manusia. Kalau manusia dengan bukan manusia, hukum dia sama, mati dia pun bangkai, maka tidaklah bertepatan dengan konsep kemuliaan manusia seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, wa laqad karramna bani adam. Faham? Ini tuntutan daripada memuliakan manusia, perlu dibezakan syan manusia dengan syan binatang. Ya, antaranya adalah bangkai manusia atau mayat manusia adalah suci, mayat binatang adalah najis. Jadi barulah nampak karam tu.
Kalau mayat manusia, mayat binatang pun dua-dua sama. Jadi takrimah itu tidak tazar lah, maka itu bentuk pengujaan dia ketika walaqad karramna bani adama. Wallahu a'lam.